Tebarkanlah kebaikan kepada sesama. Jadilah sumber kebaikan di dunia ini, karena dunia ini sangat membutuhkan sinar terang dari hati yang penuh dengan kebaikan. Hiduplah dengan penuh kasih, karena dalam kasih terdapat kekuatan untuk melakukan kebaikan yang luar biasa. Tiga hal dalam kehidupan manusia adalah penting. Yang pertama adalah menjadi baik. Yang kedua adalah menjadi baik. Dan yang ketiga adalah menjadi baik. Cinta dan kebaikan tidak pernah sia-sia. Selalu membuat perbedaan. Itu memberkati orang yang menerimanya, dan itu memberkatimu, sang pemberi. Kebaikan adalah bunga yang ditanam di hati, dan dengan cinta, kita menyaksikan keindahan mekar. Setiap tindakan kebaikan adalah doa yang diucapkan tanpa kata-kata. Ketika kita memberikan tanpa pamrih, kita mewujudkan kebaikan sejati yang mengalir dari kedalaman hati. Ketika kita mengutamakan kebaikan, kita membuka pintu untuk menerima kebaikan yang tak terduga. Jangan menunggu kesempatan untuk berbuat baik, tetapi buatlah setiap kesempatan menjadi kesempatan untuk berbuat baik. Hiduplah dengan memberi, bukan hanya menerima, karena kebaikan adalah sumber kebahagiaan sejati. Kebaikan adalah investasi yang tidak pernah rugi, karena memberikan manfaat kepada pemberi dan penerima. Firman Tuhan berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Thank you for watching. Like and subscribe.